Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bertemu lagi video saya di channel saya, 3RI. Oke, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja ya. Oke, dan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, maupun selamat malam buat kalian semua. Oke, dan di video kali ini, seperti biasa bro, jadi menindaklanjuti video sebelumnya. Yoi, dan di hadapan kita nih ada sebuah motor, yakni siapa lagi kalau bukan Sinepil. Dan di depannya masih ada bingkisan-bingkisan nih. Jadi di sini kita akan meng-unboxing. Tepatnya bukan unboxing sih, tapi ada box juga sih. Tapi lebih tepatnya di sini kita bakal meng-unplastik dan meng-unboxing juga. Soalnya di dalam sini nih, dalam kres ini ada box. Nih, box. Tapi ini kresek-kreseknya hitam-hitam. Tapi tenang, bukan apa-apa. Isinya pasti memuaskan dan bakal bagus kalau nanti udah dipasang di Sinepil. Oke, dan maaf banget nih, di dalamnya agak berantakan kayak gini. Soalnya pengen di luar, tapi cuacanya gelap, takut keburu hujan gitu nanti pas nge-reviewnya. Jadi kita bakal unboxingnya di dalam kontrakan aja, bro. Oke, yakni barang apa aja yang bakal kita unboxing di video kali ini? Yoi, sesuai dengan judul lah. Jadi kita di sini bakal meng-unboxing dan meng-unplastik dari part-part yang akan dipasang di Sinepil, yakni Skyring Ninja RR. Oke, KRR 2015. Yoi, jadi di sini kita itu terobsesi gitu buat memasang Skyring Ninja RR di Sinepil. Soalnya setelah saya lihat-lihat banyak yang pakai dan saya suka. Sebetulnya saya juga dulu kenapa membeli Sinepil gitu, karena pengen dijadiin RR gitu, RR versi 4 tak. Jadi biar ramah lingkungan gitu. Yoi, dan sekarang baru bisa direalisasikan. Baru bisa dibeli nih part-partnya. Meskipun gak dibikin full body, yakni yang dipasang hanya bagian fairing depannya aja, tapi itu bagus bro, menurut saya ya. Semoga aja nanti kita bakal pasang dan hasilnya memuaskan itu. Semoga kalian juga bisa suka nantinya, oke? Dan mungkin itu pengantar awal ya. Pengantar awal sebelum kita membuka bingkisan yang pertama ini bro. Oke, di bingkisan yang pertama ini kita bakal membuka dudukannya dulu bro. Soalnya kalau tanpa dudukan ini nanti pemasangan fairingnya agak susah gitu. Oke, jadi kita buka dulu ya. Oke, let's go. Dan mohon maaf ini saya pakai satu tangan. Pakai satu tangan, jadi yep, kayak gini lah. Kita tarik pelan-pelan aja. Kayaknya nanti bakal di cepat-cepat ya. Oke, kayaknya gini. Seng. Oke, dan ini udah kelihatan banget nih kupuringkel-puringkelnya. Wih, jadi ini adalah bracket dari KRR 2015 bro. Bracketnya emang agak pupuringkelan kayak gini, tapi emang kayak gini. Emang pupuringkelan kayak gini. Oke, kita angkat dulu. Yoi, dan kita pinggirin nih pembungkusnya. Oke, kita taruh lagi di sini. Oke, dan part yang kedua nih, di samping kiri kita nih ada sebuah visor atau winglet. Bukan winglet sih, windshield gitu. Kalau winglet kan yang bagian bawah lampu, ini kan visor atau windshield. Ini ya, windshield. Oke, kita buka bagian windshieldnya dan tarik perlahan, tarang tarang tarang, tarang. Oke, simpan dulu. Dan kita pinggirin lagi ini si plastiknya. Oke, dan ini masih ada plastik juga bro, masih terbungkus plastik. Jadi ada 3 bungkusan plastik di sini yang melindungi windshield ini bro, biar nggak cet-cet gitu. Oke, yang ini mentok saudara-saudara. Oh shit, siap. Oke, ini udah keluar. Jadi si windshieldnya tuh sengaja yang beli yang ori, biar serasi semuanya ori. Dan yang orinya tuh ini warna apa ya, hitam tapi nggak dok, hitam apa sih ya namanya, saya lupa. Oke, yang tahu ini warna apa, kalian komen aja di bawah.
Soalnya saya lupa lagi hasilnya. Udah kebuka 2 part nih. Next ya, next di part selanjutnya. Oke, dan di part selanjutnya ini ada bingkisan kecil nih. Dan apa isinya? Kita unplastik aja semuanya, oke? Dan ini kalau misalkan pakai tangan kiri agak susah. Kita tangan kirinya pegang aja kamera, oke? Dan tangan kanan kita buka. Oke, purudul-purudulin. Keluarin aja semua, oke udah keluar ya. Yap, dan ini adalah part-part buat baut-bautnya, bro. Jadi ternyata baut-bautnya itu menggunakan versi plastik-plastik kayak gini, bro. Jadi ripet-ripet kayak gitu. Dan ini part asli nih. Kalau sakit punya, dari ini Indonesia. Jadi itu namanya ripet push katanya. Oke, ripet push. Dan kita kesampingin lagi aja. Kita kesampingin lagi aja ripet pushnya. Dan nah, ini sekarang kita bakal unboxing yang sesungguhnya nih. Unboxing yang sesungguhnya. Tapi sebenarnya ini udah pernah saya unboxing juga sebelum ini. Jadi tuh si boxnya udah kebuka kayak gini. Sengaja sih biar mudah gitu. Soalnya kan pakai satu tangan gitu. Oke. Okay. Sampingin lagi. Oke, dan unboxingnya sesungguhnya. Dan di dalam box ini tuh ada sebuah apa ya? Kalian bisa nebak kan? Yang bisa nebak langsung komen di bawah, oke? Okay? Oke, okay, dan ini adalah sebuah lampu, bro, headlamp. Headlamp ori. Oke, okay, kita tarik plastik yang ini nih. Plastik styrofoam, plastik apa styrofoam jadinya ya? Pokoknya itulah. Oke, kita angkat sekali lagi, bro. Jadi kayak gini. Dan simpan dulu di bawah, oke? Okay. Dan ini boxnya tuh Kawasaki Genupang. Oke, okay, kesampingin dulu. Biar mendekat ke sinepil dulu. Nah, kita toong dulu. Kita intip dulu dari luar plastiknya, bro. Jadi kayak gini. Ini adalah lampu original dari Kawasaki KRR 155. Maksudnya 155 itu 150 2015. Jadi keluaran terakhir, bro. Keluaran terakhir dari seri KRR. Oke, dan di samping kita nih masih ada satu kresek besar lagi. Dan kita angkat. Kita angkat lagi. Oke, mungkin yang pertama kita angkat yang ini dulu, bro. Soalnya ada 3 part di sini yang harus kita keluarin. Kayaknya yang pertama kita keluarin yang ini dulu. Sorry, ini agak susah banget. Oke. Kita keluarin satu-satu ya. Satu dulu yang itu. Kemudian 2 lagi yang ini nih. Biar nggak terjatuh. Oke. Nah, udah keluar ya. Yoi. Dan udah bisa kita intip dari bagian luar. Jadi kalau kita intip dari bagian luar tuh pasti kalian juga udah ketebak. Jadi ini tuh bagian barongnya gitu. Mereka tuh sering nyebutnya barongnya gitu, bukan barongsai. Iya. Barongnya. Oke, kita tarik perlahan lagi kayak gini. Kita keluarin dulu barongnya. Sekarang Yogi, kita taruh dulu di bawah. Kita pinggirin plastiknya, bro. Yoi, ini dia barongsai. Yoi, jadi ini adalah barongnya. Awalnya tuh saya tuh mau beli warna abu, bro. Soalnya kayaknya hitam sama abu tuh matching banget, bagus. Soalnya kalau misalkan beli dop itu nggak ada. Ada yang versi hitam glossy. Adanya hitam glossy. Soalnya kalau misalkan dop, langsung sesuai sama warna sniper yang sekarang. Tapi karena berhubung gak ada, kita ambil yang warna hitam aja. Tapi nanti di next time dan di next waktu lah pokoknya, kita bakal bikin part ini jadi warna dop. Entah gimana pun caranya, tapi pasti bakal saya buat dop ya. Oke, kita simpen dulu ya di sini. Yoi, ini udah ada 5 part yang kebuka nih. Ada 2 part lagi nih. Ada 2 part lagi yang harus kita buka, oke. Dan kita tarik seperti ini, bro. Oke, dan ini adalah firing
samping atas. Dan ini agak gede juga nih. Kebanyakan yang udah dimodif kayak gini, firing samping atasnya tuh udah pada dicoak, bro. Udah pada dipotong. Tapi entahlah, saya nanti nggak langsung dipotong, bakal coba dipasang gini dulu. Jadi kita keluarin dulu ya. Yoi, ini dia, like this, bro. Hitam glossy. Dan kita pinggirin lagi plastik ini, ini plastik styrofoam. Udah sejual plastik-plastik doang. Dan kita buka satu lagi ya. Oke, angkat sini. Dan kalau ini kayaknya udah di rapat-rapatnya ini. Ini masih ori ini, belum dibuka kemarin. Jadi masih ada rapat-rapatnya kayak gini, bro. Kalau yang ini nih semua udah ada buka kemarin, tapi nggak sempat dibedain gitu. Nah, kalau yang ini pengen dibuka langsung, tapi agak susah ya. Soalnya rapet juga, dan kalau pegang pakai satu tangan tuh agak susah. Kita tetap berusaha buat bisa ngeluarin. Kita tarik perlahan, yoki, yoki. Masih nyangkut, bro. Di sini nih. Tarik aja. Oke. Okay. Oke, okay, kita sampingin aja nih plastiknya. Raja sana. Dan kita intip nih satu-satu lagi. Kita coba intip lagi. Dan ini masih sama dengan part yang tadi. Jadi ini adalah serod atas. Kalau di sini epil tuh serod, tapi kalau misalkan di sini kayaknya manggilnya jangan serod ya. Kayaknya firing atas gitu. Jadi ini kayak gini. Agak susah juga ya. Agak asuh, so deep, bro. Santai-santai. Yoi. Dan kita tarik. Kita tarik. Paksa harus tarik. Yoi. Yoi, udah kebuka semua. Kita pinggirin lagi. Sorry tadi ada tangan-tangannya di sini. Soalnya susah kalau misalkan pakai satu tangan, bro, asli. Oke, dan di sini kita bakal susun dulu. Kita bakal susun biar nanti tampilannya bagus. Oke, jadi ini udah tersusun dengan ya dibilang rapi. Cukup rapi lah. Jadi ini part-part nanti yang bakal dipasangin di snapil, bro. Oke. Dan kayaknya yang bakal agak bikin susah tuh pas pemasangan bracket nih. Soalnya bracketnya tuh harus dilas, bro. Kalau tanpa las, kayaknya saya bisa masang sendiri gitu. Tapi ini berhubung dilas, jadi kita bakal bawa ke bengkel custom. Jadi alhamdulillah di Karawang ini semalam saya habis kontekan dan ketemu sama tukang custom gitu, sama bengkel custom yang emang biasa suka nge-custom motor-motor. Dan nanti kita bakal pasang di sana, bro. Kita bakal dibantuin sama si akang-akang custom tersebut. Dan yep, kurang lebih seperti ini, bro, hasil dari unboxing yang plastiknya bejibun kayak gitu. Tapi dalamnya cuma segini, gak terlalu banyak. Cuma ada berapa part ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 part sama pretelan-pretelan baut. Kayak gitu, cuma asli plastiknya banyak bener. Cuma dusnya satu, jadi sesuai ya. Unboxing gitu judulnya. Soalnya masih tetap ada dus gitu, kalau gak ada dus pasti clickbait ya. Baca. Oke, next. Sorry barusan kepotong dan lupa nih udah nyampe mana. Oke lah, lanjut lagi. Pokoknya ini adalah bracketnya kayak gitu. Ini bracket ori nih. Saya tuh sebelumnya pernah nyari-nyari bagaimana sih bracket orinya gitu. Ternyata di YouTube tuh nggak ada yang videoin kayak gini. Jadi di sini karena saya berhubung akan memasang firing KRR 2015 ini, jadi saya bikin videonya dulu, bro. Bikin video part-part apa aja yang nantinya bakal dipasang di snapil. Dan ini pretelan yang sebelum dipasang gitu. Jadi bracketnya, bentuk bracketnya tuh kayak gini, bro. Bentuk bracketnya kayak gini. Jadi banyak peringkel-peringkel. Dan kalau gak salah, dudukan itu yang atas nih, dua bor ini, bisa nanti dipasang buat spion gitu. Buat spion. Dan yang ini sebelah sini nanti kayaknya buat si lampu. Dan yang sebelah sini nih
ini tuh bakal nempel ke bagian delta box, delta box yang udah dibelas nanti. Nah, soalnya di sini kan tuh ada lubang baut-bautnya kalau misalkan di KRR asli. Jadi ini tuh tinggal dibaut kayak gitu. Tapi kan kalau ini di sini nempel, jadi enggak ada dudukan kayak gitu. Jadi harus di las dulu kayak gitu. Oke, nanti pokoknya proses lasnya, proses pemasangannya bakal saya bikin video, Bro. Soalnya biar buat dokumentasi saya dan biar juga bisa buat referensi kalian gitu. Siapa tahu aja kalian yang nonton video ini nanti bakal kepengen gitu, bakal kepengen masang kayak saya gitu. Masang pairing KRR kayak gitu di motor NVL kalian ataupun di motor yang lain kayaknya bisa, asalkan kalian custom lagi bagian bracketnya gitu. Oke, kayak gitu, Bro. Dan kayaknya untuk video unboxingnya sampai di sini dulu, Bro. Dan semoga aja video ini informatif ya, bisa menambah wawasan kalian dan bisa menambah pengetahuan kalian juga mengenai part-part apa aja yang bakal dipasang di motor kalian gitu. Dan kayaknya videonya saya tutup dulu sampai di sini, Bro. Dan saya ucapkan terima kasih buat kalian semua yang telah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Dan saya ucapkan mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang baik dan mungkin kurang dimengerti oleh kalian gitu. Mohon dimaklumi aja. Pokoknya kalau misalkan ada yang kurang dimengerti, kurang paham ataupun kurang jelas, bisa langsung aja kalian komen di kolom komentar di bawah, oke? Dan pastinya ini part-part ini bakal secepatnya menyusul buat dipasang di Snapchat. Dan video tutorialnya pun nanti insya Allah bakal saya bikinin juga buat kalian semua. Jadi buat kalian semua yang belum subscribe di channel ini, subscribe dulu, oke? Pokoknya di channel ini nantinya kita bakal bikin video-video tutorial yang lebih lanjut lagi mengenai modifikasi-modifikasi yang ringan ya, yang ringan-ringan kayak pasang shop. Oke, jadi nanti video di channel itu akan memasang atau membuat tutorial-tutorial yang ringan-ringan, kayak memasang ini nih, apa sih namanya, spion, kemudian handle, dan mungkin yang agak ekstrimnya tuh yang agak beda dan baru pertama kali diaplikasikan di channel saya gitu, yaitu memasang sebuah pairing kayak gitu. Oke, mungkin next bakal pasang apa lagi gitu, mungkin project-project selanjutnya, mungkin untuk gambaran nanti bakal pasang pelek, arm dan lain sebagainya kayak gitu. Dan yep, saya cukupkan dulu sampai di sini. Oke, terima kasih buat kalian semua yang telah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Oke, dan jangan lupa buat support terus channel ini. Oke, support ya. Dan cara klik like, di like, oke. Komen juga, komen-komen aja di bawah, bebas kalian komen apa aja, asal positif dan membangun. Sehingga saya semakin giat dan semakin rajin buat terus berkarya gitu. Entah itu buat bikin tutorial ataupun bikin motovlog lainnya kayak gitu. Oke, dan jangan lupa juga buat di-share ke teman-teman kalian. Siapa tahu aja konten ini informatif dan bisa membantu kalian bersama teman-teman kalian. Dan yang paling penting jangan lupa buat di-subscribe. Oke, di-subscribe. Oke, bye. Dan sampai ketemu di video selanjutnya.